Ya, halo guys, balik lagi channel Hawenset. Kali ini aku mau kejar pendan lagi ya. Pendan ini apa namanya? Bis yang buat katanya buat man eh bukan manual doang. Kemarin apa sih? Si Mani katanya bagus juga. Karena Mani itu butuh rebut marble dan ini sih bebas sewanya juga buat ngelawan si Crow. Dan Mani juga ada skill yang cocok di mana dia punya opsi di mana dia bisa lepas bubble dan chat ya. Aku lupa mana tuh. Musical Note 2 itu dia bisa chat dan bisa lepas bubble, itu cocok banget sama si bisnya ya. Karena bisnya itu bebas sewa juga gitu. Oke, kita bakalan kejar modalnya 12.000 dan aku masih bingung setnya ya kalau misalnya udah dapet. Gimana guys kalau kalian punya set rekomendasi mungkin silahkan komen ya. Aku kurang ngeh kayak gimana caranya masukin dev efek berbahaya sama ini sih. Shield sama Exile gitu ya. Dengan tanpa mengganti yang aneh-aneh gitu. Aku bingung masih aneh. Ini kita akan habiskan di dulu 7. Tapi bingung guys, apa ya yang bakalan cocok gitu ya. Nanti aku bakal tes juga langsung ya. Beberapa kali doang. Mungkin 2 kali match ya, ngetes pedan itu buat Mani gimana. Sebenarnya bagus. Harusnya bagus sih karena dia rebut bukan rebut marble. Rebut fortune card ya. Ketika di summon lawan kita kan di summon pakai itu kan harusnya kerebut juga. Cepat bangkrut, jadi tanpa bubble pun bisa cepat bangkrut ya. Oke, kita langsung mulai 12.000 tadi ya. Semoga kita lebih murah daripada akun utama. Oke, dapat satu, nice. Semoga yang lain juga ngikutin materialnya dapat gitulah. Kelopak, kelopak kecil, kelopak yang bundar sekalian ya, itu katanya susah juga. Kalau bisa dua-duanya cepat dapat gitu ya. Daripada satu-satu doang. Nah, ini modalnya. Ini masih model gacha lama ya. Aku nggak tahu apa model gacha baru tuh sekarang malah jarang banget. Yang super itu malah udah jarang ya guys ya. Muncul di apa namanya event-event gacha pendan gitu ya. Oke, dapat lagi. Butuh 8 lagi ya. Semoga lebih murah ya. Beberapa menit kemudian. Ayo muncul lah. Muncul. Satu lagi ini udah lebih dari batas ini. Batas zone murah udah nggak ada ini, udah nggak ada murah-murahnya. Udah oh tuh sisa 1.000 tuh. Oke. Baru kelar kita kelar di berapa itu, guys? 12.000 ya. Enggak, 11.000-an, 11.000-an lebih dikit lah, 11.000-an lebih dikit. Gila, itu mahal banget untuk sekelas pendan ginian doang ya. Parah sih game ini. Ngasih rate-nya nggak main anjir. Shuttle bus tuh nemuin kita ambil, jadi ku cepetin aja nanti videonya ya. Oke, dapat manual honor like. Aku berharap dev rebut marble, karena kalau dev rebut marble ini kepake sih buat Mani, kepake banget. Dev rebut marble kan ya meskipun kecil, cuma kan setidaknya ngasih bantuan dikit lah buat si Mani gitu ya, biar dia nggak terlalu kentang amat gitu. Oke, kita upgrade dulu dan kita bakalan gameplay langsung ya. Dev rebut marble dari ini ya. Aduh, ada Sobek Angel nggak aku pakai lagi. Oke, kita cek set. Ya, tiba-tiba bebas sewa. Ya elah, jelek dong. Itu ini pendan udah ada bebas sewanya. Kenapa dikasih bebas sewa? Tapi aku cariin lawan dulu aja dah. Daripada bebas sewa. Apa coba bebas sewa? Oke, ketemu Dead. Kita harusnya bisa ya. Kecuali dia main ini kurung sama panggil ya. Itu nggak bisa tuh. Yang itu nggak bisa gitu ya. Oke, kita kedua, kalau dia coba TTL mungkin kena lempar penjara juga. Semoga nggak nyoba-nyoba TTL ya. Karena kemarin aku pakai manual itu ada yang karena aku pakai set yang nggak pakai anti TTL guys, itu langsung deadnya langsung main TTL guys. Dia langsung Greatfall ke belakang sini, dia langsung nge-clear area sini. Oke, apakah dia pindah? Kayaknya bangun itu sih, aku yakin banget. Bangun area yang buat ini. Pokoknya kalau misalnya kalian pakai bis, pendan bis ini, usahakannya di belakangnya dia ya, karena biar efektif lagi kalian loncat-loncatnya ya pakai ini di belakangnya dia gitulah. Dan ini kebetulan dia tidak pakai exile, bagus banget. Tidak bawa exile itu wah banget sih, wah banget zaman sekarang nggak bawa exile ya. Oke, okay. Oke, okay, dia baru pindah nih kayaknya, baru pindah terus atau malah nggak pindah, nggak tahu dah. Pindah, oke. Kita berarti mungkin aku akan ke 4 terus angkor buat C ya kita. Ke angkor buat C. Oke,
kita ambil ini aja, itu biasa buat dead ya, counternya itu kita 4, mungkin kan 6 atau enggak sih, enggak usah ding, semoga nyala ya, semoga nyala. Kalau enggak nyala ya udah gitu, drawingnya enggak nyala beneran guys, enggak nyala gimana coba gitu loh maksudku. Pindahkah? Oke, pindahnya nyala. Aku bakalan pindah ke sini. Kenapa tidak nyala? Itunya mana? Ya ampun. Nah, itu baru nyala. Oke. Kenapa ke sana? Kenapa siwanya malah ke sana gitu ya? Aduh, set. Itu, tuh. Kita nggak di belakangnya dia. Harus di belakangnya dia sih. Mau nggak mau harus di belakangnya dia ya, ngomong-ngomong ya. Wonder situ. Summon ke sini aja. Dia bakal double 2 sih, aku yakin. Ke depan mau enggak mau, enggak bakalan ngebangkrutin kita juga. Tuh kena tuh kan. Coba kita gini ya, guys ya. Bentar. Enggak aku lewatin sih. Aku pengen nyoba kombonya sebenarnya. Alah, ya ampun. Apa sih enggak nyala? Aku mau enggak mau nyalain kombonya dulu sebenarnya, mau pengen coba gitu loh. Tuh kan enggak nyala lagi tuh. Water Spirit, aku taruh sini 4. Ini kita kena kurung, nggak bisa lewat loh ini. Kita kena kurung habis loh ini. Asli dah, kena kurung. Kalah kita, asli banget. Oke, dia maju sepertinya. Dia maju, kena kah? Nggak kena, habis ini kita. Nggak diem di bawah ini, kita kena, udah, habis. Ya elah. Mana sih tadi itu? Emang tadi harusnya aku injek aja ya guys ya, peduli amat kombonya. Oke, coba nyala dong, nyala. Nah, gitu loh, nyala gitu kan. Oke, kita coba 12. Mumpung di sini ya. Mumpung di sini. Kena tuh satu kali. Oke, ini pindah nih. Oke, kena rebut, nice banget. Langsung suruh bayar. Kalau misalnya disuruh pasang, kita berarti loncat ke sini gitu. Set. Langsung ke situ aja, set. Kena panggil. Oke, seperti itu ya mungkin ya kombonya ya. Kita coba lagi dah. Satu kali lagi kita coba, mungkin kombonya seperti itu. Aku kurang engeh banget ya soal kombonya gimana. Tapi ya setidaknya nabrakin lah, setidaknya kita berusaha untuk nabrakin pakai bis ke water ya, summernya kita gitu. Water summernya itu ya, summernya gitu. Oke, lanjut ya. Oke, Hiu Hati, kita coba lagi kombonya bisa atau enggak. Semoga bisa gitu ya. Dia pakai Titanium Space Helmet juga. Kita lihat ya, kita lihat aja dah. Kombonya bisa atau enggak gitu. Oke, ini mungkin aku pakai ini lagi ya. Dia enggak ada Sky juga sih, jadi ya mau enggak mau dia kan ngelewatin kita gitu kan. Kita coba lagi ya, kombonya ya. Mungkin kalau ketemu sama lawan yang nggak bawa Excel enak. Cuma kalau kalian ketemu yang bawa Excel, jelas ya, apalagi di CL. Kayaknya aku yakin banget 90% bawa Excel gitu ya. Orang-orang pada bawa Excel gitu lah. Aku yakin banget, dan itu bakalan susah sih mungkin ya. Akan lebih enak di HPI mungkin. Kalian beli UA ini sih, beli UA, apa namanya, rebut Fortune Card di HPI gitu. Ngapain ke penjara 10 double? Kalau disuruh double aja susah. Dan giliran ketiga itu mesti double guys, aku nggak tahu ya kenapa suka banget kayak gitu. Seperti itu aja sih mungkin ya, gambaran singkatnya untuk kombonya mungkin ya. Masih bingung-bingung juga sih aku pakai si bis ya, karena sejauh ini kartu nggak ada yang pakai bis sih. Bis dulu versi yang lama itu rilis saja ya udah, nggak ada yang begitu wah banget gitu. Oke, dia paling ke Dimension Gate terus ngaktifin ini sih paling sih. Aktifin fitur map sih paling sih. Oh enggak, dia pilih completion guys. Apa ada chat ya? Oh ini ada chat sih. Berarti aku harus bangun wonder area ya, wonder area sih. Wonder area harus dibangun sih. Kalau misalnya enggak dibangun dia TTL. Daftari, oke, okay, nice. Tapi enggak bisa dihapus ini kalau kayak gini nih, sialan banget ya. Hidden-nya itu loh, pinter banget. Oke, dipasang Water Spirit. Sini aja ya. Oh ya, bener tuh, bisa tuh. Kita ke sini. Terus
area wonder ini. Bener. Terima kasih tadi bisnya ya, nyala ternyata ya. Kita bangun sini aja. Gak apa-apa dibangun. Oh hilang ya. Tak pikir gak hilang gitu. Oh hilang ya. Kemarin kayaknya aku bangun wonder masih ada black hole-nya dah. Atau aku salah lihat ya, aku pasti map apa itu. Kita taruh sini aja. Lempar ke penjara ini, mah. Lempar ke penjara. Ya, dia terbangun bisa, cuma dia kelempar ke penjara gitu. Penjaranya nggak bisa dibolongin. Lempar atau ada keluar penjaranya nggak dia? Nggak ada sih. Oke, ini kita coba ya, kumbunya. Coba ini. Oke, 12. Jadi, kayaknya bener-bener harus nabrakin aja sih, guys. Ditabrakin, terus kita nanti pasang lagi gitu loh. Nanti kan pasang lagi nih. Nyala nggak tuh bawahannya itu? Kagak nyala lucu sih, kalau nggak nyala ya. Kalau nggak nyala lucu gitu. Nggak nyala, guys. Gimana ya? Bentar-bentar. Aku ke belakang dulu. Jadi, harusnya tadi tuh gini. Kita tuh pindah pakai waternya kan. Musuhnya kepindah tuh. Musuhnya kepindah. Kita coba lagi nih. Nah, ini ada bisnya nyala nggak? Pindah ke blok sudut dan spesial. Aelah. Oke, coba lagi ya. Coba lagi. Dicoba lagi gitu ya. Karena gimana nabrak sama ininya ya. Oke, itu nyala tuh. Oke. Tadi sebenarnya gini. Tadi tuh misalnya kita habis pindah pakai water summoner, kita tinggal loncat gini aja. Musuhnya kepindah lagi gitu. Jadi kita buat fungsinya sebenarnya buat nabrakin diri aja ke situ ya. Nambah satu serangan juga sih gitu loh. Bisa nabrakin lagi, tapi kayaknya bisa pindah lagi ya itu ya. Ketika dia pindah lagi, kalian taruh summonernya ke situ ya. Dia pindah kan, pindah pakai bisnya tadi kan, diajak bareng pindah ya pak. Dia pindah bareng ke depan gitu. Jadi dia pindah, kita pindah kena nabrak summonernya kan, dia pindah ke situ lagi. Misalnya dia loan, dia kepindah habis, misalnya helm devnya habis ya, itu kepindah ke situ, nabrakin summonernya lagi gitu. Gitu guys. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Sebenarnya buat yang banyak yang udah ngomong kalau ini bagus buat money ya. Ya udah, ini hajar aja sih buat money ya. Kalau kalian emang pengen money kalian ada rebut ininya ya, rebut apa namanya itu fortune card-nya, kalian silahkan ambil. Untuk pendant yang lain mungkin Curse Horse Party bisa. Terus Sudim Sky bisa, terus apa lagi ya? Drawing kan udah enggak perlu ya. Itu aja sih saranku ya, ini yang trap jangan diambil, nggak usah, kurang bagus ya. Ya, nggak begitu bagus lah. Kemarin kalau nggak salah dia ngomong nggak bisa dikomboin sama ini. Nggak bisa dikomboin sama Meryl ya. Nggak bisa dikomboin sama Meryl gitu. Aneh tuh, nggak tahu tuh kenapa. Oke, gitu aja untuk gameplay testnya ya. Pindan Shuttle Bus to the Moon. Kita ngejar di akun ini dan habis mahal ya. Itu aja, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.